Buta seorang pria yang kerap mengemis di persimpangan lampu merah diamankan Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Jembrana. Saat interogasi, warga kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah bernama Yuda Alfiat ini bersikeras mengaku kalau dirinya buta. Saat petugas memanggil dokter untuk memeriksa, barulah pelaku mengaku kalau dirinya tidak buta. Saat tasnya digeledah, petugas menemukan SIM C. Pelaku pun mengaku dirinya bisa mengendarai sepeda motor dan mobil. Karena mengganggu ketertiban umum, pelaku dipulangkan ke daerah asalnya di Sragen, Jawa Tengah. Menyatakan dirinya tidak melihat. Akhirnya kami panggil dokter dari dinas sosial, Bapak Kadis sendiri yang datang ke sini untuk mengecek. Akhirnya mereka mengakui bahwa tidak buta. Jadi hanya silau saja. Makanya mereka menggunakan kacamata hitam, dan tongkat juga digunakan dengan alasan kaki gemeteran. Menurut pengakuannya, bisa nyetir, bisa naik motor juga. Punya SIM, Pak? Punya SIM.